Hai Sobat Kicau Mania, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Brother Channel. Video kali ini saya akan bahas permasalahan burung murai batu kita yang produknya itu sangat lancar sekali, tetapi begitu dia sudah misalkan periode yang keempat ataupun kelima sudah mulai ada yang masalah. Permasalahan apa yang kita hadapi? Ini ada salah satu pertanyaan dari salah satu subscriber saya. Indukan burung murai batu dia itu sangat lancar sekali Sobat Kicau Mania, sampai dia produk keempat ya, dan juga mau produk kelima itu dia mulai ada permasalahan dari pertumbuhan cindilan burung murai batu kita yang sangat lambat sekali dan juga sangat mudah sekali terkena penyakit ya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi ya, simak terus videonya, saya akan bongkar buat kalian semua. Sobat Kicau Mania, ini ada salah satu burung saya, produknya itu mau jalan yang kelima, tetapi saya istirahatkan. Bagaimana cara istirahatkannya Sobat Kicau Mania? Yang pertama, teman-teman harus cabut dulu, baik itu yang jantan maupun yang betina, masukkan ke dalam kandang bulat ya, kita lakukan proses penjemuran Sobat Kicau Mania. Setelah burung kita masukkan ke dalam kandang harian Sobat Kicau Mania, teman-teman itu bisa lakukan proses penjemuran. Karena burung ini itu lancar sekali produksinya, teman-teman bisa lakukan proses penjemuran itu dari jam 7 sampai jam 7.30 ataupun dari jam 7.30 sampai jam 8 ya. Jadi pastikan dulu, begitu teman-teman tangkap baik itu yang jantan maupun yang betina dan lakukan proses pengecekan di bagian perutnya ataupun di bagian dadanya, dan setelah lakukan proses pengecekan tidak adanya yang namanya lemak, teman-teman bisa lakukan proses penjemuran yang sudah saya bilang tadi. Untuk teman-teman yang sudah ditangkap dan ternyata burungnya itu berlemak, baik itu yang jantan maupun yang betina, teman-teman bisa lakukan proses penjemuran dari jam 9 sampai jam 11. Pembahasan yang untuk burung yang sudah berlemak ini Sobat Kicau Mania, itu sudah ada videonya, cek saja di beranda YouTube saya ya. Pakan apa saja yang harus kita sediakan setelah proses penjemuran ini Sobat Kicau Mania? Yang pertama, teman-teman bisa sediakan setelah proses penjemuran ini, teman-teman bisa masukkan pakan seperti ulat hongkong ya, terus juga ikan ciri ataupun kerutu, bisa juga sorinya itu cacing ya. Jadi sesuaikan saja settingan teman-teman, karena settingan kandang saya belum tentu sama dengan teman-teman ya, apalagi indukan burung murai batu kita itu sudah produk semua. Jadi sesuaikan saja settingan kandang teman-teman ya, karena untuk settingan pakanan itu sebenarnya burung itu bisa menyesuaikan sendiri, nggak mesti settingan pakan saya harus sama dengan punya teman-teman ya. Jadi sesuaikan saja, yang penting burung ini kita jemur ya. Jadi itu intinya Sobat Kicau Mania, burung harus kita jemur, kandang juga harus kita bersihkan untuk minimalisir kegagalan kita beternak burung murai batu ya, karena ini sangat penting sekali buat kalian ya. Jadi bukan hanya burung yang saja kita jemur, sekalian kandang burung murai batu kita harus kita bersihkan ya. Waktu teman-teman lakukan proses penjemuran ini Sobat Kicau Mania, teman-teman lakukan pembersihan kandang, karena ini sangat penting sekali Sobat Kicau Mania, dan jangan kalian abaikan ya. Karena glodok, apalagi produksinya itu sudah jalan yang keempat ataupun kelima, itu sudah pasti glodok kita tuh kotor, dan juga di dalam glodok ini mulai adanya bibit-bibit penyakit ya. Makanya itu teman-teman harus ambil bahan sarang ini, kumpulkan ke dalam ember, dan juga teman-teman bisa lakukan pembersihan bahan sarang ini. Bahan sarang dari daun pinus ini bisa kita gunakan kembali Sobat Kicau Mania, tetapi harus kita bersihkan. Kalau saya bersihkan menggunakan Baiklin Sobat Kicau Mania, jadi bisa kita campurkan ke air, setelah itu kita masukkan cairan Baiklinnya, kira-kira 1 tutup botol atau 1,5 tutup botol saja, aduk merata, setelah itu bilas kembali dengan air bersih. Kalau dirasa bahan sarang ini yang sudah kita bersihkan tidak adanya lagi bau Baiklin ini, teman-teman bisa lakukan proses penjemuran ya. Proses penjemuran ini bisa berlangsung kira-kira 3 hari Sobat Kicau Mania. Dan jangan lupa teman-teman masukkan Baiklin ke dalam semprotan. Kalau saya menggunakan semprotan burung ini saja Sobat Kicau Mania, saya gunakan kira-kira cairan Baiklin ini sekitar
2 tutup botol saja Sobat Kicau Mania untuk kita bersihkan ya. Jadi teman-teman bisa bersihkan kandang burung murai batu kita menggunakan cairan Biclean ini yang sudah kita masukkan ke dalam semprotan ya. Bisa kita bersihkan kandangnya, baik itu dari dindingnya, lantai, dan juga glodoknya Sobat Kicau Mania ya. Kalau saya glodok ini saya bersihkan juga ya menggunakan cairan Biclean ini Sobat Kicau Mania. Jadi benar-benar fresh supaya nantinya terhindar dari bibit-bibit penyakitnya Sobat Kicau Mania. Seringkali kalau kita panen cindilan tiba-tiba anakannya tuh sudah mulai sakit ya. Sakit karena kondisi glodok yang kotor Sobat Kicau Mania. Jadi beginilah solusinya Sobat Kicau Mania. Jadi teman-teman jangan abaikan hal sepele tetapi sangat bermanfaat sekali buat kalian semua. Setelah kita bersihkan glodok dan kandangnya, jangan masukkan burung murai batu kita Sobat Kicau Mania. Itu nanti hari keempat ya. Setelah proses penjemuran burung murai batu kita, baru boleh kita masukkan burung murai batu kita, baik yang jantan maupun yang betina Sobat Kicau Mania. Kalau ada yang bertanya apakah nantinya itu bisa macet produksi bang, menurut saya itu enggak ya, karena proses penjemuran kita itu enggak lama, hanya 3 hari ya. Kalau hanya 3 hari burung itu enggak lupa, apalagi burung kita itu sudah produksi Sobat Kicau Mania. Jadi jangan takut ya, kecuali kita istirahatkan tuh sama selama 2 minggu, otomatis jantan dan betinanya itu nantinya tuh bisa lupa ya. Makanya itu 3 hari saja itu sudah cukup untuk burung yang tidak berlemak Sobat Kicau Mania ya. Begitu sudah hari keempatnya Sobat Kicau Mania, jangan khawatir ya, bau Biclean itu sudah hilang sekali Sobat Kicau Mania dan terbilang aman karena ini sudah saya lakukan beberapa tahun Sobat Kicau Mania ya, pola-pola seperti ini ya. Jadi ini bukan baru saya lakukan ya. Jadi jangan khawatir bau Biclean itu bisa hilang Sobat Kicau Mania ya. Dan jangan lupa begitu kita masukkan ke dalam kandang ternak, bisa masukkan pakannya ya. Kalau saya utamakan dulu pakan jangkrik yang disuntikan ekstimulan dan juga WP base blending ke dalam jangkrik. Setelah habis ataupun hampir habis, baru saya masukkan pakan lainnya seperti ulat hongkong, cacing, dan juga ikan ciri ya. Karena itu sangat bagus sekali untuk mempercepat menaikkan birahi burung murai batu kita. Apalagi sudah terpantau di dalam glodoknya itu sudah membulatkan bahan sarangnya. Jadi beginilah cara saya untuk minimalisir kegagalan beternak burung murai batu. Cindilan yang kita hasilkan itu nantinya sehat, pertumbuhannya juga cepat ya, dan kualitas anakannya juga tidak menurun ya. Jadi beginilah triknya ya. Semoga pelajaran buat kalian semua. Oke Sobat Kicau Mania, itulah tadi videonya. Semoga bermanfaat buat kalian semua kalau menghadapi permasalahan yang sama ya. Semoga kali ini bermanfaat buat kalian, khususnya bagi peternak burung murai batu seluruh Nusantara. Salam Kicau Mania.